Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang tisangkan paranmu, sopo kue asline, kue sengganggu ononi masyarakat kene. Kue ngelarani aku. Pemirsa, banyak sekali tempat-tempat sosok-sosok gaib atau sosok yang tidak terlihat oleh kasat mata, dan banyak sekali mereka yang mengganggu kehidupan manusia, entah dimanapun kita berada, entah di rumah, di jalan, atau dimanapun. Pemirsa, saya berada di jalan, tepatnya di bawah penerangan Mas Gustur. Iya, Mbak. Nih, saya berada di jalan dan tidak jauh dari desa. Itu desa, ada rumah banyak sekali. Dan di depan sana juga banyak sekali rumah, pemirsa. Pemirsa, jalan yang sangat sepi sekali. Walaupun di sana ada desa dan di sana ada desa, tapi ini kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah Mas Gustur. Padahal ini masih sore loh. Intinya kita sebut masih sore lah ya. Baru sekitar jam berapa sih? Belum ada jam 10, belum ada kayaknya ya. Pemirsa, tidak jauh juga ada jalan raya. Ini juga jalan raya, di sana tembus jalan raya. Dan kenapa jalan ini sangat sepi sekali? Karena katanya di sini itu sering terjadi gangguan-gangguan gaib yang menghantui para warga atau para pengguna jalan ini, pemirsa. Tiba-tiba ada yang dongol, tiba-tiba seperti kesabet sesuatu gitu Mas Gustur, seperti iya, seperti ditampong atau ditampar tapi tidak ada wujudnya Mas Gustur. Oh ya, lupa Mas Gustur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia channel Iman Last Loss dimanapun Anda berada. Mohon maaf, alhamdulillah saya bisa berada di hadapan Anda malam ini untuk penelusuran, dan alhamdulillah saya ditemani oleh Mas Gustur. Sehat Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pangestune Mas Gustur, pinaringan sehat. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan penelusuran malam ini saya bersama Mas Gustur berjalan lancar dan bisa menguak mitos apa yang ada di sini. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Pemirsa, mohon doanya aja. Siap Mas Gustur? Ini mitosnya sering sekali sosok berlalu lalang Mas Gustur. Kadang menyeberang jalan, kadang ini, kadang tiba-tiba di tengah jalan seperti menghadang gitu loh Mas Gustur. Ini kalau saya rasakan energi kuat sekali nih Mas Gustur. Ini area sana Mas. Iya, area depan. Walau alam mungkin kalau sampai lampu itu ya nggak tahu nih, tapi nggak jauh Mas Gustur. Ini nggak jauh. Ini kanan kiri perkebunan warga, dan lihat sendiri pemirsa. Memang walaupun di tengah-tengah antara desa dan desa, ini ada istilahnya apa ya Mas? Bulak ya Mas? Seperti bulak atau hutan sedikit lah. Siap Mas Gustur? Mohon doanya pemirsa. Masih sih Mas. Ini badan saya merasakan energi yang kuat sekali Mas Gustur. Sangat kuat sekali. Depan lampu jalan nih, Mbak. Ya, di depan lampu jalan, Mas. Entah lampu jalan, entah lampu warga, kita kan belum sampai sono. Sedangkan mobil kita ada di sana tadi, dan kita sempat ngobrol sama warga bahwa di sini sangat mistis sekali atau rawan gangguan-gangguan gaib. Makanya kita berada di sini. Tapi ini kuat banget Mas Gustur. Bismillahirrahmanirrahim. Bener itu Mas Gustur. Itu Mas depan Mas Gustur. Itu tuh tengah jalan itu. Pemirsa, saya belum menjawab. Ini udah ada yang
di tengah-tengah jalan itu itu mas masuk ke dalam mas, masuk ke dalam mas, cek bukan enggak cek mas, takutnya pancingan ini mas Gus Dur, takutnya kita terpancing. Cek mas, tak meditasi di dalam mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum ya Sayyidul Qaid. Assalamualaikum ya Sayyidul Qaid. Mawujud. Oh itu keluar lagi mas Gus Dur, itu keluar lagi tuh di pinggir. Pemirsa terlihat jelas itu tuh terlihat jelas. Pemirsa. Assalamualaikum. Waduh matanya mas Gus Dur terlihat bersinar banget. Melaku mas. Masuk lagi mas, masuk mas. Duh, saya tak golek, nggak bawa ya. Duh, pohon kelapa tinggi-tinggi lagi. Sini tadi masuknya mas Besur. Enggak. Ini kuat sekali di sini, pemirsa. Coba, oh iya, coba cek mas Gus Dur, cek mas, maju mas Gus Dur, maju ini, cek. Ini kuat banget di sini mas, cek. Iya, cek. Iya mbah. Lo mbah, itu mbah tadi di sana mbah, lihat nggak mbah? Ayo mas. Baunya mas, si. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud, dengar mas? Oh, gitu mas. Hadir, mau wujud? Assalamualaikum. Iki mas. Masuk mas. Macam mas. Ya Allah, tuh mas. Wih mas. Tengah-tengah pohon, dua pohon di tengah-tengah tuh. Kelihatan? Pohon cuma hitam-hitam. Ya itu. Apa? Mau wujud. Tuh, jelas banget Mas Gus Dur. Diu Mas. Pemirsa, sosok tadinya remang-remang ini udah terlihat jelas banget. Diu Mas Gus Dur. Iya, Mbah. Diperjelas. Kelihatan belum? Belum, Mbah. Masih remang-remang. Iya, Mbah. Assalamualaikum. Astagfirullah ya, Mbah. Gerak, Mbah. Gerak, Mbah, ya, Mbah. Gerak.
Item-item apaan, Mbah? Ini belum pernah saya merasakan seperti ini, Mas Gus Dur. Iki kok jantungku bergetar keras banget. Ini kayak ketemu sang kekasih gitu ya, Mbah? Seperti itu. Ini lebih parah lagi, Mas Gus Dur. Parah, Mbah? Kok mungkin ini kekasihnya, Mbah Sang? Jangan sampai, Mas. Masa aku bercinta sama sosok seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maju, Mas. Waduh. Gemetaran aku, Mas. Yakin aku belum pernah seperti ini merasakan. Jantungku, Mas Besur. Gimana, Mbah? Mau pecah atau? Jangan pecah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Cek, Mas, aku rasa konsen nih. Kuat banget, Mas. Belum pernah saya bener jantungku gemetar seperti ini, belum pernah yakin. La ilaha illallah Muhammad. Doa, Mas Gus Dur. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, iki aku. Hei, iki aku. Derajatku esek dhuwur timbang kowe. Hei. Wes saiki kowe mungsuhku. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ra gelem lunga saka kene, tak musnahke kowe. Ora ngerti sangkan paranmu sapa kowe asline. Kowe wis ngganggu anane masyarakat kene. Kuis ngelarani aku, teka kurine apik-apik. Bismillahirrahmanirrahim. Manjing. Lu ngoskokin apa ora? Gue harap lu ngeskok ini, Bora. Pergi dari sini atau saya memusnahkan. Pergi dari sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Mancing. Astagfirullahaladzim. Kaget aku, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Resiko jane, Mas. Yakin resiko lo. Ya resikonya ini ngawakku dewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sosok yang intinya tidak mau diganggu di sini mungkin sampai menyerang saya. Saya pun belum pernah penelusuran gemetar jantungku seperti bertemu sang kekasih mungkin ya, dulu pernah merasakan seperti itu, dagdikdukder kayak mau copot ya Allah, tapi alhamdulillah justru saya ada kekuatan dan alhamdulillah sosok mau pergi dari sini. Aku nekat Mas Gusdur karena apa, memang ini tujuan kita untuk penelusuran. Pemirsa, banyak sekali sebenarnya resiko penelusuran seperti ini, terutama raga, jiwa, dan tubuh kita, intinya seperti itu Mas Gusdur. Iya, saya apalagi Mas Gusdur, sebenarnya banyak sekali resiko, tapi memang inilah, dibilang pekerjaan, ya memang seperti ini pekerjaan kita untuk penelusuran seperti ini. Pemirsa, inti dari semua, entah film, entah video, entah sinetron, entah apapun, itu ada hikmahnya dan ada pelajaran untuk kita. Tinggal kita bisa koreksi diri. Apa yang kita tonton itu ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dalam hal kebaikan. Mungkin kita insya Allah bisa koreksi diri dan kita bisa merubah. Mungkin karena dari tontonan tersebut kita bisa merubah diri, merubah pemikiran kita, merubah jalan hidup kita yang tadinya hanya begini-begini saja, insya Allah dengan adanya pelajaran atau hikmah yang kita ambil dari segala film atau video atau apapun, insya Allah kita akan bisa merubah diri kita juga. Ya, Mas Gusdur? Iya, Mbak. Betul, Mbak. Pemirsa, terima kasih atas doanya penelusuran malam ini. Sosok yang mengganggu di antara jalan. Ayo Mas, balik neng dalan Mas. Irah gaku enggak kuat ini Mas. Yang sering mengganggu di jalan ternyata sosok hitam. Maaf, tadi saya tidak sempat untuk interaksi atau bertanya. Yang jelas saya sudah merasakan bahwa ini akan ada risiko karena belum pernah saya merasakan dagdikdukder jantung saya seperti ini. Tapi alhamdulillah memang inilah sosok yang mengganggu di jalan. Makanya dengan singkat saya tetap mau nggak mau harus menetralisir atau membuang dia dari sini. Insya Allah pengguna jalan, walaupun ini terlihat sepi, insya Allah mudah-mudahan kita tinggal ngobrol ke warga. Mudah-mudahan hanya ini
pengganggu yang ada di sini, dan mudah-mudahan warga mulai berani untuk wirawiri beraktivitas lewat sini. Pemirsa, ada salah kata, mohon maaf, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita harapkan tercapai. Yang jelas, dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita akan menemukan jalan di mana harapan, impian kita akan tercapai. Saya bersama Mas Gus Dur, ada salah kata, mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Mas. Yuk. Rakuat aku, Mas. Aku nekat wae entas, Mas.